Halo Sobat Indah dan para pecinta tanaman hias, pasti tahu dong untuk tempat pertama yang sudah kita datangi yaitu Amelia Garden, tempat yang selalu menawarkan harga-harga promo yang sangat menarik dengan banyaknya diskon dan juga banyaknya hadiah yang akan diberikan untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias. Untuk para sahabat indah, yuk sama-sama kita saksikan kembali untuk aglonema di koleksi yang ada di Amelia Garden. Selamat menyaksikan untuk videonya. Hadir di part kedua di Amelia Garden, ya. Dan untuk informasi kembali, pembelian 400.000 gratis ongkir seluruh Indonesia tanpa syarat. Betul. Hanya 400.000 saja. Dan untuk di bawah 400.000 kita berikan ongkir sejabodetabek. Sejabodetabek. Ya, nanti luar daerah kita subsidi ongkir. Jadi tetap ada kemudahan. Oke, Mas Faisal. Sekarang mungkin kalau di part pertama sudah hadir di jenis-jenis aglonema yang lebih terjangkau dan masalah harga. Namun kalau kali ini lebih ke koleksian. Koleksian. Sebutinnya harganya ya. Iya, betul. Ini yang pertama dulu nih. Itu Goliath. Goliath. Ini Goliath-nya maksudnya terah apa? Merah? Ini, iya. Terah merah, terah ya? Merah. Golden. Golden kemerahan. Iya, kita jangan bilang merah lah, ntar dikomplain. Iya, betul. Goliath biasa aja. Goliath biasa. Di harga berapa? Ini di 3.700. 3.700. Ya, size gede ya, teman. Size besar kalau bisa di dengan siap. Perbandingan? Oke. Okay. 3,7 juta rupiah jenis aglonema Goliath ukuran jumbo. Betul. Lalu terakhir ada Yuda. Yuda. Yudanya arah bermutasi pada bagian awal daunnya. Dari daun kecil. Dari daun kecil. Harga berapa? Ini di 1,7. 1,7. 1,7. Oke, dilihat dari susunan daun yang terbaik dengan susunan yang seperti tangga di harga 1,7 jenis 1. Yuda. Boleh diskon? Nanti kalau ini di WA aja. WA saja. Mas, kalau ngambil banyak, tenang aja. Tenang aja. Ini ada SRL, Super Red Legacy. Super Red Legacy atau sering disebut dengan Legacy Tulang Ikan. Iya. Oke, sebentar ya Mas ya. Saya ada pengen kasih pembandingan. Betul, nanti dikata nasibnya sama sama ini. Iya, ini bukan Red Legacy dengan warna mutasi. Iya. Bukan. Bukan. Tapi memang dengan warna emang yang... Emang karakternya udah kayak gini dari awalnya. Kalau diperhatikan dari garisnya juga beda, beda. Ya? Beda. Semutasi-mutasi merah ini beda sama ini. Jadi Red Legacy tulang ikan atau? Ini banyak yang nyebut Super Red Legacy. Super Red Legacy. Super Red Legacy. Harga Super Red Legacy tulang ikan di harga berapa? Ini memang rada pedes, karena memang kita dapatnya pedes itu di ini di harga 1,8. 1,8. Bawa anak. Yang didapatkan ada satu indukan besar dengan dua anakan di harga 1,8. 1,8. Karena kemarin saya jual tunggalan aja, syukuran ini, di 700.000. Tapi memang dengan warna seperti ini memang sangat sulit. Sulit. Mas, dan apa? Jarang nemu. Jarang nemu, betul, betul. 1,8 masih boleh nego jalur belakang lah. Jalur belakang, ya. Gedor aja jalur belakang. Gedor aja. Di sini ada Yellow Crown. Ini Yellow Crown. Yellow Crown dengan barang jarang dan masih ya, limited. Betul. Jenis aglonemanya unik. Unik. Harganya? Ini 800.000. Di 800.000. Dari 900.000. Yang tahu Yellow Crown itu pasti... Emang rada jarang. Bagus banget. Ini udah mulai putih full. 800.000 jadi ya, berapa tadi? 800.000 aja. Enggak diskon lagi. Oke. Kan jarang nih barangnya. Barang jarang. Ya. Betul. Ini ada Susan kalau mau yang ekonomis. Kultur ya. Enggak, ini bonggol. Bonggol. Jenis aglonema Susan dari bonggolan harga berapa? 350. 350. Roset banget ya? Roset banget. Dari harga 385. Iya. Jadi 350. Sebelum Mbak Ina minta kurangi, saya udah kurangi. Oh gitu ya, takut dimintain ya. Ini ada Reina. 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 Harga kan 1,1. 1,2. 1,2. Oh, depan belakang beda ya tuh. Tuh. Jadi harganya mana? Oh, ini harga baru yang ini, berarti dari ini harga lama. Oke, dari harga 1,1 juta. Iya. Kalau diskon boleh? Dari 1,2 jadi 1,1. Oh, dari 1,2 jadi 1,1. Aglonema Reina merah. Ya. Tapi kalau mau diskon lagi mungkin jangan. Ya nanti kalau belinya 3 item atau 4 item mah negoin aja. Dikasih lagi ya. Selanjutnya ada aglonema Goliath. Goliath ini jangan. Ini lagi sakit. Oke, ditahan ya. Ya.
Ini ada apa ya namanya? Apa tuh? Roro Mendut. Roro Mendut. Barang limited. Iya, ini di kita diskon 1,8 dari 2 juta. Iya, dari 1,8. Jadi 1,8 dengan besar seperti ini jenisnya Roro Mendut. Ya. Barang rare item. Ya, memang barangnya Pak Greg yang lama-lama itu dia remaja aja harganya udah tinggi ya. Tinggi. Ini termasuk Bapak Greg juga ya? Bapak Greg. Yang pemiliknya ya? Iya. Oke. Okay. Ini ada Cosfet. Ini sama-sama ciptaan dari beliau juga ya. Cuman ini mutasi, kalau ini mutasi. Mutasi berwarna putih. White Post harga berapa? Ini 3.500. 3,5. Memang barangnya rare item. Memang barangnya rare. Ini yang ini murah nih. Berapa murahnya? Kalau dia mau ini 2.000. 2.000 itu 2 juta ya? 2 juta. 2 juta dengan 3,5. Tapi nanti kita tunggu pupusnya nyampe naik dulu, nyampe mekar, baru kita kirim. Jadi memang ditahan terlebih dulu, betul, agar supaya aman. Aman, betul. 2 juta sama 3,5. Berbeda 1 juta setengah, tapi dari jumlah daun juga jauh berbeda. Ini ada Andari, Mbak Indah. Apa Andari? Iya. Andari, bukan ya. Wulandari ya? Bukan, Andari. Ini barang Pak Greg. Oh gitu. Ini udah jarang banget peredarannya. Boleh dicek di Nurseri-Nurseri. Ih, saya juga jarang nemunya. Harga berapa? Ini 1,5. 1,5. Oke, dilihat yuk lebih dekat yuk di harga 1,5 dengan perbandingan ukuran seperti ini. Andari. Andari. Ada, dia ada di kalau teman-teman punya buku yang aglonema pasti ada. Jenis. Ya, nama-namanya, fotonya ada. Terus ada lagi Claudia. Claudia. Claudia dengan ukuran seperti ini harga berapa nih? Ini 850. 850. Ukuran dia besar ya? Iya. Ukuran besar ditambah dengan daunnya sehat banget. Sehat banget. 1, satu, ya enggak, di 850. 850. Ya. Lalu ada Lucky, Mbak Indah. Lucky. Tapi mutasi. Lucky itu lebih Lucky mahal daripada Lucia Tai. Lebih dia mirip kayak Catherine. Mirip kayak Catherine. Tapi dia di atasnya Catherine. Harga berapa? Ini di 1.500 saja. 1.500 dari 1,550. Lucky. Lucky. Warnanya udah ke golden. Betul. Ini ada Mutiara. Mutiara. Untuk harga Mutiara? Ini di 800.000. 800.000 jenis tulangnya Mutiara. Udah pink tuh. Kategori Alba? Kalau kita bilang Alba takut dikomplain. Mutiara aja lagi ya. Iya, saya nggak tahu definisi Alba tuh yang gimana gitu. Karena mungkin samar. Lebih ke merahan terus. Lebih ke pink-pinkan doang. Lebih ke pink-pinkan. Harga 800.000, tapi kalau dari terahnya memang agak sedikit lebih ke pink. Ya, ini jangan jual dulu. Itu nggak dijual. Ini Angelina. Angelina daun ekonomis. Iya. Berapa ekonomis? Ini di 1,3. 1,3. Ini Pak Greg juga kalau nggak salah. Ciptaan dari Pak Greg. Jadi karya-karya Pak Greg kumpul di sini ya. 1,350 jadi 1,3. 1,3. Ukurannya bisa dilihat ya. Jumlah daunnya ada 4. Lalu ini ada Fanta. Ruby Fanta. Ini yang kompaktanya. Beda gak? Warna perbedaannya itu. Dia lebih ngeping kalau Fanta. Warna lebih keluar ya. Dia lebih lancip daunnya. Kalau yang ini agak kompakta sedikit. Lebih bulat. Lebih bulat. Ya. Ruby Fanta di harga? Ini di 1,2. 1,2. Saya putar boleh? Iya boleh. Kalau dari samping bisa dilihat agak sedikit dia bermangkuk di harga 1,2. Yang ini di ini kompakta mutasi. Harga 1,250. 1,250. Jadi harga 1,2 dengan 1,250. Iya, yang ini 1,2 nih. 1,2 juga. Ini kalau ini Fanta. Jadi ada dua Fantanya biar nggak keliru. Nanti screenshot aja sama harganya. Silakan. Harga 1,2 dengan 1,2. Harga 1,2. Yang ini 1,250. Siap, jadi ada dua ya, silakan bebas pilih ya. Youtubernya bingung. Sama-sama 1,2 kan? Iya, sama-sama 1,2. Iya. Lanjut. Lanjut. Ini ada Little Lemon Mutasi. Little Lemon Mutasi, harga berapa nih? Ini di 1,5. 1.500.000 rupiah. Iya. Warnanya. Cakep banget. Cakep banget. Oke, 1,5 jenis Little Lemon. Ini ada Hugus, Mbak Indah. Hugus. Harga Hugus sekarang berapa? 1,3. 1,3. Iya. Dari belakang harganya 1,4, ya. Didiskon jadi 1,3 dengan besar daunnya seperti ini. Dan informasi kembali untuk jenisnya aglonemanya lokalan. Iya, ini lokal. 1,3. Calon indukan. Calon indukan, bongsor. Bongsor. Ini ada yang saya bilang non-name. Non-name? Ini hybrid juga dari Thailand. Oke, hybrid terbaru ya. Tapi belum ada kalau untuk harga aglonema yang kata sebut kata importirnya kalau mau namain aja yang penting serentak, bilang kayak gitu. Oh gitu ya. Nanti mungkin kita diskusikan dulu ya. Di harga berapa? Ini di 900.000. 900.000. Jayanti. Jayanti nih sama semua. Waduh, Jayanti dapat yang ekonomis-ekonomis nih. Harga berapa Mas Faisal? Ini 1,5. 1,5 juta. Ya. Oke, jenis Bapak Greg Hambali juga yang penciptanya. Ini terbaru. Jarang ada ukuran segini. Iya. 1,5. 1,5.
ada berapa ya? Pot? Ada sama? 4 pot. 4 pot. Tapi kita korting lagi enggak apa-apa? Boleh, enggak apa-apa. 1.4 deh. 1.4. Iya. Kalau saya murah, kalau saya mah buat wakilin sahabat Ida sih maunya yang murah-murah. 1.4 nih murah nih. 1.4. Enggak bakal nemu di mana-mana Jayati 1.4. Oke. Dari jumlah daunnya dia banyak ya. Boleh sweeping kemana deh? Kalau ID mungkin sedikit bisa saja sama, namun kalau dari jumlah daun bisa dilihat. Jumlah daunnya banyak di harga 1.5 jadi 1.4. Betul. Oke, kita lihat untuk stok yang tersedia di meja ada 4 pot. 4 pot. Ukurannya pun dia sama ya? Sama, iya. Sama. Selanjutnya ada lagi aglonema Eniza. Eniza. Rumpun. Eniza rumpun. Rumpun 4. Eniza rumpun 4. Tadinya saya nggak mau jual ini buat indukan. Buat bahan ATM. Iya, ATM. Ini potong-potong-potong nih bawahnya kita tinggalin. Tapi nggak apa-apa, jual aja. Berapa? Ya lokal, tapi lokal ini lokal. Cari. Ini lokal. Harga berapa ini? 900.000 aja dari 9.5. 950 jadi 900.000. Jadi harganya sekitar 425 per tunggalannya. Betul. Lebih murah lah. Lebih murah. Apalagi ditambah dengan tanian lokal ya. Tanian lokal. Belum dapat bonggolnya gede. Iya. Ini ada Jack Henny tapi yang varian black. Jack Henny sekilas tuh kayak si Pride of Sumatra tapi dari garisnya berbeda. Betul. Harga? 5.5 jadi 500.000 aja. 550 jadi 500. Jack Henny. Ini kalau ada yang mau aja nih. Saya sebenarnya nggak dijual. Dijual aja lah. Tapi nggak apa-apa, ada tinggi nggak apa-apa. Berapa? Sayang, saya jualnya. Ini tanian lokal. Iya. Nempel bonggol. Nempel bonggol, bonggolnya gede. Bonggol besar. Harga kan 2.7 nih. Masih bisa nego. Masih boleh nego. Di WA aja. Harga 2.700 tanian lokal, jumlah rumpunya ada 2 itu, dan jumlah daunnya banyak. Daunnya daun saya kita kasih unjuk ya biar lebih detail. 1 2 3 4 5. Yang 1 daun 5. Yang satu lagi daun mau ke 4. Satu daun 5, satu daun 4. Iya. Harga 2.7 masih 2, boleh nego masih lagi. Masih boleh nego. Kalau dari warnanya sih agak sedikit ke golden ya. Iya, memang ini bagus kalau buat diindukin. Iya. Lanjut ada Widya. Widya. Ya susah. Nyarinya susah. Di ini, harga berapa Widya? Ini di 800.000 aja. 800.000. Kalau Widya terkenal dengan bermangkuknya. Mangkuk. Kita betul. Lihat dari sampingnya. Di harga 850 jenisnya Widya. Iya, Widya. Selanjutnya ada ini SO dulu deh. Stardust Orange. Iya. Harga berapa? Ini di 475.000. 475.000. Atau kita malas lagi pakai 2525 dah. Iya, 450 ya. Dapat 450. Ini ekonomis nih. Kalau aglonemanya lokalan dengan besarnya seperti ini, kalau dari warnanya dilihat, ini bukan imporan ya? Bukan ini imporan. Kalau imporan itu agak sedikit lebih kecil daunnya. Iya, betul. 450 dari 475. Betul. Hanya 3 saja yang tersedia dengan tanian lokal. Ini bukan anakan ya? Oke, selanjutnya apa lagi nih Mas Faisal? Ada gadis. Gadis. Harga gadis berapa? Ini gadis kayaknya belian tinggi deh. Ini masih belian tinggi. Ini nggak apa-apa kalau ada mau di 1.1. 1,1 juta. Harga 1,1 jenisnya gadis. Tapi ini bukan yang impor ya? Bukan yang impor ya. Karena dia bulat. Kalau yang impor itu daunnya lebih panjang. 1,1. 1,1. Dewasa kategorinya. Dewasa. Ini ada tembaga siam. Tembaga siam. Ini kita sell juga, ini kalau ada yang mau di 750. 750 jenis tembaga siam. Gede. Dari besarnya ya bisa dilihat dengan tingginya kurang lebih, boleh diangkat boleh. Ke samping? Nah, harga 750. 750.000. Gak diskon? Udah pas kayaknya. Udah pas. Selanjutnya ada apa lagi nih? Ini ada, apa tuh namanya, kayu green, sama nih. Kayu green? Maaf. Kalau yang dipegang sebelah sini agak sedikit lebih bermutasi ya, dibandingkan sebelah sini. Ini kita kasih murahnya 300.000 dua-duanya. Enggak, maksudnya satunya. Oh, satuan. Saya pikir buat 300. Di harga 300.000 per potnya, jenisnya Ayu Green dari tanian lokal dengan ukuran seperti ini. Yeah. Dari samping, Mas, punten. Oke. Okay. 300.000. Stoknya cuma 2. Stok 2. Beli 2 dapat 500 enggak? Wah, wow, itu kayaknya udah pas banget. Udah pas banget. Udah jadi enggak boleh ditawar ya. Enggak boleh. Harga net ya. Tadinya 3.5 saya mau ngasih satuannya. Gitu. Lanjut. Selanjutnya ada Rainbow. Rainbow. Berapa harga terkini Rainbow? Ini yang ini lokal, bukan lokal. Impor. Warnanya agak merah. Yeah. Harga berapa? 750. 750. Kita lihat dari tingginya. Seperti ini. Harga 7.5. Ini ada Susan, Mbak Ida. Susan. Rainbow sama Susan sekilas kadang sama ya. Mirip ya. Ini Susan. Ini Susan. Kalau untuk Susan sendiri harga Susan berapa? Susan lebih murahan. Lebih murah. Harga berapa tuh? Kalau yang ini 700, yang ini murah nih 600. Harga 700 dengan 600. Yes. Beda jauh ukurannya. Gede, kalau gede gedein ini. Ini iya. Ini 700, ini 600. Kalau cepat ya mendingan cepetan ini. Cepetan ini. 700, 600. 600. Ada yang 600 ada 2. Ada 2.
Tapi kalau dari Susan itu cari pilih warnanya udah mulai bagus. Betul. Ya. Jadi mulai bagus. 600. Ini ada LOD gede ukurannya. LOD besar, ukuran jumbo. Iya, jumbo. Harga berapa? 400. 450 jadi 400. 400.000 aja. Dapat ya. Kita lebih fokus dari bagian warnanya, dari harga 450 jadi 400 dengan ukurannya besar. Dapat ditawarin. Lalu ada Artemis Leoni. Ih, warnanya itu warnanya beda bagus, loh. Itu soft. Warnanya berbeda banget seperti Artemis Leoni yang kebanyakan. Double head kalau nggak salah. Double head. Kalau dari ukurannya dia besar, kalau dari samping seperti ini, betul, terdapat dua rumpun dalam satu potnya. Betul. Di harga? Ini 450. 450. Lalu ada Sutra. Ini Ruby Compacta? Ini Compacta dulu deh. Berapa harganya? Ini kita kasih di 350 aja. 350, saya lihat dari samping, agak lebih bermangkuk dan warnanya agak sedikit bermutasi. Dan barunya udah bagus. Oke, 300. Dari 450 kita 50. Potong cepet itu malah. Jadi dari 450 jadi 3,5 kan ya? Dapat lagi yang murah-murah. Ini ada Sutra. Beda. Sutra. Kalau Sutra ada ukurannya kan agak sedikit beda. Iya. Harganya gimana? Samain aja. Samain aja. Cuman ini menang warna bagus tapi ada defect tuh. Defect bolong tapi aman. Aman. Ini untuk harga berapa? Ini harganya 800.000. 800.000. Jenis Aglonema Sutra dengan warna sudah pilihan di harga 800.000 dengan tajuknya setelah berdiri memiliki performa yang bagus karena bagus. Kokoh. Betul. 800.000. Kita itu apa mas samping? Jangan, semalam baru saya potong. Oh gitu. Karena dia bawa calingnya banyak mas di bawah, buat saya tanin. Gitu ya. Iya. Selanjutnya ada Sultan Brunei. Ini Sultan Brunei. Atau sering disebut dengan Pancawati. SB, Pancawati. Dengan Pancawati yang seperti dipegang sama tapi mas Faisal. Tapi saya udah belian lama ini. Ini 450. 450. Ya belian lama. Tapi sesuai, selain dia jumbo, sesuai yang warna yang ditampilkan pun lebih. Betul. Ya, lebih mewah. Golden, mewah. Mewah. 450. Betul. Kalau buat calon indukan ya cari yang benar-benar bagus. Iya. Lanjut, selanjutnya ada Candides. Candides. Yang ini 250. Candides 250. Ini ekonomis nih. Ini 300. Oke, dari ukuran kami akan informasikan seperti ini. Agak sedikit lebih kecil dari bagian yang ini, sementara yang ini lebih besar. Tapi warnanya ini lebih kehijauan. Iya, ini lebih merah. Ini 300, ini 250. 250, yang ini? Ini 300. 300.000. Nah, ini ada satu lagi. Ini beda. Sama harganya? Eh, ini beda. Oh, beda. Harga ini 400. Berapa? 400. 200, 300, 400. Iya, ini masih ada daun pancingnya tuh. Masih ada daun pancingnya. Kalau daun pancing artinya tanian lokal ya? Tanian lokal. Siap, 2, 3, 4. Iya. Lanjut ada Pamela, Mbak Indah. Pamela. Pamela ekonomis. Pamela anak samping. Ini anak samping. Bukan anak laknat. Warna cantik dengan warnanya kepingan. Iya. Harganya? Ini 350, ini 400. Harga 3,5 dengan 400. Ini kalau buat induk bagus, dia bongsor. Apalagi mulus banget ya. Iya, mulus. Oke, 3,5, 400.000. Pamela. Nah, ini ada Cochin White. White Cochin. White Cochin. Harganya? Ini 550. 550 jenisnya White Cochin. Cochin. Selanjutnya. Kelewat kayaknya nih. Ini ada Krakatau. Krakatau. Tapi udah bawa anak tuh. Krakatau bawa anak. Red Krakatau. Iya, Red Krakatau. Jenis aglonemanya dengan ukuran dia besar lebar, selain itu dia jumbo, sudah indukan, sudah membawa caling di harga? 700.000. 700.000 rupiah. Krakatau itu masih jarang, jarang banget lo dijumpain. Betul. Selanjutnya, ini barang lawasan. Iya, itu Madonna. Ini Madonna. Jual Madonna aja, ini warnanya bagus banget ya. 250-an jual aja. Duanya? Satu. Oh, satunya. Harga 250 per potnya, jenis aglonema Madonna, kelas aglonema jadulan, namun rare item. Right. Kalau dari besar tingginya sih gede dia. Gede banget itu. Iya, calon indukan. Ini Harry Potter. Harry Potter. Kalau untuk Harry Potter harga berapa? Ini kita diskon deh 400.000. 400.000. Dari 425 jadi 400.000. Ini lipstick jarang juga nih, lipstick Harry jarang. Potter. Yang penting nggak terbang aja ya, Mas. Pakai sapu dong. Okay. Ini ada gendis. Gendis. Tinggal satu. Gendis ini lagi populer ya. Semua nursery kayaknya lagi agak banyak ya. Agak banyak. Harga berapa ini? Ini 400.000 aja. Kalau harganya nggak banyak, kayak gini. Kalau jenisnya banyak, kalau harganya lebih ekonomis. Dari harga 450 jadi 400.000. Tinggal satu ya, tapi ya jangan berantem lah. Cuma ada satu saja. 400 itu loh. 400.000. Ini green melon nggak banyak juga green melon. Green melon tuh masih agak sedikit jarang juga untuk persediaannya. Persediaannya. Harganya? 350 aja. 350 dapat yang gini? Oke, 3,5. Ini ada Mona Lisa. Mona Lisa Starbucks atau gimana? Kayaknya yang Starbucks. Starbucks. Tapi warnanya bagus banget ya. Bagus. Ini kayaknya anak samping deh. Arah
sutra. Iya, warnanya. Daunnya mangkok tuh. Harga berapa? 1,5. 1.500. Jarang-jarang ya, Mona Lisa ada 1,5. Ih, gede wah, udah aduh mulus banget. Selain dia besar, dia memiliki warnanya itu yang benar-benar mulus dan betul, bermutasi. 1,5 jenis Mona Lisa. Ini ada splash kalau nggak salah. Splash. Splash barang jadulan. Iya. Karena udah tinggi tuh, kasih sel aja lah. Ini berapa? Berapa buat indukan nih, buat yang di rumah? 175 dah. 175? Ya, gendep aja enggak? Boleh dah. Boleh deh. 150.000 rupiah jenis splash ukuran jumbo. Tuh. Kalau buat belajar cacah. Ini dapat peruas-peruas. Bagus banget. Ini ya, ambil di sini nanti. Iya. Ini informasi lagi sahabat Indah ya. Kalau aglonema memiliki batang tua, ketika dicacah, kemungkinan hidupnya itu sangat karena tinggi. Karena ada calon mata tunas tuh. Tuh. Dia pasti kanan-kiri, iya, pasti ada. Dipotong peruas-peruas aja tumbuh dia. Apalagi disungkup. Betul, lebih mantap. Lebih mantap. Harganya juga mantap lagi. Ini ada Andini nih. Andini ukuran besar. Bawa anak kan? Anak dua. Harga kemarin berapa? Udah sempet tawar 3,5. Tapi saya mantang di 400. Jadi sekarang harga berapa nih? 350 aja dah. Gak apa-apa, ikutin yang kemarin dah. Harga Rp350.000 satu induk besar dengan dua mata caling ada di sini di harga Rp350.000 jenisnya Andini. Lanjut. Mana ya? Ini nih, Sexilia. Tapi yang warnanya masih hijau ya? Ada yang merah kalau nggak salah. Ada yang masih merah. Apa yang green ini versinya? Ini yang green dah. Oh, no Sexilia no satu no. Oke. Kalau dilihat ada yang warna bermutasi, ada yang varian green. Yang ini 250. Ini 200.000. 250 sama 200.000. Yeah. Kalau beli dua ambil diskon lagi. 400 dua. Dua 400. Tapi kan nggak mungkin Sexilia sama Sexilia ngambilnya beda jenis pasti mau. Tapi kan kadang-kadang ada yang pengen Sexilia tapi dengan yang, warna yang berbeda. Varian black. Iya, betul. Varian merah, varian black. Harga 250 dengan 200. Betul. Pembelian 2 hanya 400.000 saja. Lebih ekonomis. Lebih ekonomis lah. Betul. Oke, selanjutnya? Mana ya? Ini aja nih. Itu apa tuh? Ini Army. Army? 250. Kayak Madam Suroyo ya? Iya, cuman dia versi ini. Berapa harganya? 250? 250 aja. 250 tapi gede banget Army-nya. Kalau Army kan biasanya agak sedikit lebih bulat ya? Iya, lebih bulat. Ini panjang. Dia varian panjang. Oke, Rp250.000 jenisnya aglonema Army. Lanjut lagi. Ini ada apa? Red Diamond. Red Diamond. Ini 500 ribuan aja. 500 ribuan. Stangnya memang agak sedikit memanjang, tapi kalau dari warnanya dia bagus. Dia udah memang udah merah full. Merah banget. Harga 500 ribu. 500 ribu. Nah, ini ada Adelia. Adelia? Adelianya tanian lokal? Tanian lokal. Harga berapa seperti ini? 185. Ini? 185. Sama? Enggak, ini beda. Oke. Berapa berbeda? 125. Varian black aglonema Adelia tanian lokal 125 yang di sebelah kiri tangan saya, yang di sebelah kanan di harga 185. Dari jumlah daun dia membedakan ya untuk harganya. Ini ada big rewet anakan samping. Big rewet anakan samping. 125 Mbak Ina. 125. Iya. Big rewet. Aglonema lokalan lagi, aglonema anak samping 125. Iya. Barang rare. Ini ada Sweet Vania Mbak Indah. Sweet Vania itu jadulan. Jadulan. Tapi harganya pun masih sangat stabil ya. Kita biasa jual di lab saya kalau yang sering nonton di 100. Paling murah 150. 150. Kalau sekarang diskon dah. Iya, ini 130 aja. 130. Rp130.000 Sweet Vania. Sampai akarnya sampai bawah. Kalau beli 2,5 dapat. Boleh. Boleh ya? Boleh. Harga 250 jenis aglonema Sweet Vania lokal dengan aglonema susunan daunnya terbaik. Betul. Satuan 130, pembelian 2, 250. Ini ada suksom. Oke, di harga berapa untuk suksomnya? Ini 50. Ntar 50 ribu. Dapat harga 50 ribu, jenis aglonema suksom. Satuannya ya, jangan dua. 50 ribu. Pembelian 2, 100. Ya. Ini ada diskon. Ruby Kirana. Ruby Dinamik atau Ruby Kirana sih? Notanya dari sana Ruby Kirana, yaudah kita ikutin notanya ya. Yaudah, notanya. Ruby Kirana harga berapa? Rp100.000. Tapi barang jarang loh dia. Jarang memang. Tapi iya. Bagus banget. Tapi bagus memang kayak bagus. Valentine. Iya. Kalau kata saya lebih bagus ini mas. Iya dibanding Valentine. Kalau iya. Valentine dia gimana ya? Daunnya itu... Biasa aja. Kalau ini nanti semakin besar, daunnya semakin lebar. Dan untuk warnanya sendiri jauh lebih menarik. Tapi yang sekarang yang lagi rame itu yang rednya lagi mahal. Red Valentine. Ya. Oke, Rp100.000 Ruby Kirana. Oke. Mas Faisal. Oke, kalau saya angkat boleh ya? Boleh, silakan. Ya.
Untuk jenis mulandari yang saya pegang di harga berapa? Itu 750. 750. Gede ukuran, Mbak Ina. Iya, besar. Batangnya panjang. Nih saya informasikan ya, dari ukuran seperti ini di harga 750 calon indukan. Iya, tinggal satu. Ini akarnya sampai atas ya? Akarnya udah mau nyampe atas kayaknya. Iya. Kalau cari yang udah jadi kayak gini. Ini udah keker. Udah keker. Cuma satu lagi. Cuma satu. 750 free ongkir seluruh Indonesia. Betul. Ini hari ini. Selanjutnya hari ini. Ini kalau nggak salah batangnya itu nyampe sini. Hari ini itu barang jarang loh Mas. Iya, ini Greg hybrid juga. Greg hybrid. Silakan dilihat lebih dekat di harga 1650 jadi 16 aja. Oke, jadi 1650 jadi 1,6. Barang rare item? Di bawahnya kita informasikan di bawahnya ada caling. Ada caling berapa? Ada caling 2. Ada caling 2. Ya, ada caling 2 hari ini barang rare item 1650 jadi 1,6. Ya, batangnya panjang sampai sini kalau. Sampai sini. Jadi tapi bisa dicacah ya. Saya ada videonya nanti kalau ada yang mau tanya silakan. Oke. Okay. Yang nyari-nyari barang-barang aneh. Nah, silakan. Ini ada Panglima, Mbak Indah. Panglima. Untuk Panglima Aglo 5 super rare item. Ya, kalau ini kalau nggak salah Pak Hybrid Thailand. Hybrid Thailand. Tapi barangnya udah nggak keluar lagi. Nggak masuk lagi. Di harga berapa seperti ini? Ini di 1,5. 1,5. Udah pas. Aglo 5 yang super rare item, Aglo 5 Panglima di harga 1,5 net. 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 Gede banget sih. Ini miripnya kayak Resiana, silangan orang Indonesia juga kalau nggak salah Barley apa apa Greg. Oh gitu ya. Lupa. Oke, selanjutnya ada tembaga Greg. Tembaga Greg. Berapa tembaga Greg? Ini yang udah mutasi itu. Hah? Ini 750 aja. 750 jenis tembaga Greg bermutasi. Dari batangnya kelihatan ya dia lebih tua ya. Lebih tua. Jadi kalau buat indukan dia bagus. Tua-tua keladi. Oke, di harga 1,2. Ini ada Rainbow. 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 Kalau untuk Rainbow ukuran indukan nih. Indukan. Udah melenuk-lenuk. Warnanya juga. Warnanya jadi. Lenukannya itu unik. Harga berapa seperti ini, Mas? Ini 2,5. 2.500 ya. Rainbow. Rainbow. Bermutasi lagi ya. Ya. Ini ada Ember. Ember. Ember White. Ember White. Ya. Kalau Ember White jarang. Jarang. Ember harga berapa Ember White? 1,3 murah. 1,3. Ya. Harga 1,3 buy nego lagi? Ya, kalau masih kurang-kurang dikit boleh. Boleh ya. Di belakang udah gitu seluruh Indonesia free ongkir. Jangan digalakin tapi negonya. Jangan ngegas ya, Mas. Jangan ngegas. Kita selanjutnya takut. Ini ada New Green Big Mama. New Green Big Mama. Ya. Kalau tadi harganya belum dikasih, kalau tahu sekarang harga berapa nih? Ini sebenarnya udah murah segini dibanding pasaran kalau nggak salah ya pasaran ya. Ada yang buka 2.000, 2,5. Tapi ini 1,6 kita murahin lagi. Jadi 1,4. Bisa dicari nih harganya. Hybrid terbaru New lagi promo ya. Dari harga 1,6 jadi 1,4. Ya, di pasaran masih 2.000-an. Masih 2.000-an. New Hybrid Big Mama. New Green Big Mama. New Green Big Mama. Jadi hybrid terbaru banget ya. Iya. Kalau Big Mama yang beredar kan agak sedikit lebih apa ya? Panjang. Panjang. Iya. 1,4 silakan hanya ada beberapa stok ada yang beberapa tersedia. Stok tersedia. Kalau ini lebih besar dengan ini ukuran Moonlight. Jumbo. Moonlight. Gede lebih, banget tuh. Lebih apa ya? Lebih bermangkuk. Betul. Ya. Kalau dari warna pun dia sudah ada perubahan warna. Betul. Berapa harganya? Ini di 1 juta 900 ribu. 900 ribu. Gede ukurannya. Harga 900 ribu jenisnya Moonlight. Kalau dari samping bisa dilihat dengan ukurannya. Harga 900 ribu. Nah ini juga saya mau sell, Mbak Indah. Itu. Saya mau ganti pajangan. Itu ngirimnya gimana? Bisa ya? Bisa. Ongkirnya bisa sampai 5 kilo ya? Iya. Tapi nanggung Mas Faisal. Nanggung saya. Ini berapa sih? 1,3. Udah lebih 100 ribu, jadi 1,1. 1,1? Ya. Udah free ongkir tuh. Free ongkir seluruh Indonesia, ya. Harga 1,1. Ini indukan Aglo 5 Harley Quinn. Ada satu lagi nih, samain aja harganya. Kalau ukuran yang ada sama Harley Quinn ini sekitar 1 meteran ada? Wah, 1 meter mati mainnya. Tapi 1 meteran loh, dari bawah. Iya, mungkin ya. Dari dasar pot dasar ya. Dasar pot. Dari dasar pot sampai ke tanamannya sekitar 1 meteran. Bebas nih, pilih mau yang mana. Harga 1,1 bebas pilih. Ini lebih rimbun, tapi ini daunnya lebih gede, lebih pink. Bermutasi ya. Tapi kalau bisa mau ngambil langsung enak nih. Kalau bisa ambil dua aja. Iya, ambil dua-duanya harganya diskon. Makin pusing lagi. Okay. Ini Ratu Sima Induk nih, ini juga di sell. Ratu Sima Induk. Berapa untuk harga sell? 1,2. 1,2. Dari 1,5. Gede banget. Gede banget. Ditambah nih. Dengan warnanya merah lagi. Tuh, beli ini tuh pakai kolbak aja. Kalau beli 3 nih, kan jumbuan nih semua nih. Berapa harganya? Kalau beli 3, 1.000 aja satunya tuh. Jadi 3.000? Iya. 3.000 bungkus? Iya bungkus. 3.000 bungkus, Harley Quinn 2,
105 ya, ukuran ya, jumbo atau babon. Ya. Selanjutnya? Ini ada red diamond. Red diamond. Berapa harganya? 1 juta aja. 1 juta aja. Gede. Oke. Jenis aglonema-nya lagi-lagi dengan ukuran besar. Untuk warna bisa dilihat di harga 1 juta rupiah. Kalau beli 4 ini 4 juta saya anterin sampai kalau yang Jabotabek ya. Kita anterin sampai depan pintu. Oke. Kalau yang di luar pulau gimana? Jangan. Ntar kita biaya tiketnya kemahalan. Enggak, kalau Jabotabek kan sembari kita jalan-jalan. Oke. Harga 4 juta? Iya. Dapat 4? Iya, ke Jabotabek. Diantar langsung di rumah. Iya, diantar di rumah. Jadi nggak perlu pakai kurir-kurir lagi, nanti Mas Faisal sendiri mengantarkan. Ya, ini cukup duduk di rumah aja kita nganterin. Gitu ya. Mas Faisal, ya, saya seneng banget kalau setiap nurseri itu selalu selain dari menjaga kualitas, yang terpenting adalah memberikan promo-promo yang sangat betul menarik. Mulai dari contoh free ongkir, itu sangat membantu sekali. Betul, ya. Betul, betul. Buat antusias teman-teman dalam aglonema. Betul, karena betul, memang kebanyakan ada yang kepengen beli tanaman saja, tapi harus tidak memikirkan ongkos kirim. Betul, betul. Makanya kita di sini kita permudah. Mas Faisal, silakan himbaukan kembali untuk pembelian barang, untuk di unboxing. Oke, okay. Untuk pembelian barang, kita akan garansi full ketika sampai. Jadi nanti ketika sampai, kalau ada yang rusak, boleh komplain ke kami. Yang terpenting adalah customer mempunyai video untuk disampaikan ke sellernya. Oke, okay, jadi wajib? Wajib, pas unboxing. Membeli barang, langsung nah, unboxing? Biasanya kalau unboxingnya tuh, mama tuh di depan dibuka tuh gitu. Iya, ya, contoh kayak gitulah. Yang penting ada apa ya namanya, ada dokumentasi buktinya. Ya. Iya, ada buktinya, ada dokumentasi. Betul. Oke, Mas Faisal, dari harga-harga sekarang saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diberikan harga-harga yang menurut saya sih cukup sangat terjangkau ya pada betul, saat betul ini ya. Dan ini aja lah pesan-pesan buat teman-teman atau ya bos-bos aglonema lah. Intinya tuh sesama sesama importer ya, iya, itu harus saling rukun lah. Kalau atasnya rukun, dia nggak klop, insya Allah bawah-bawahnya pasti ngikut. Okay. Karena kan yang ngendalin bawah itu orang yang atas. Kalau yang atasnya aja nggak bisa kompak, apalagi yang bawah. Oke, okay, jadi mungkin saya simpulkan seperti ini, untuk importer lebih mengayomi. Iya, lebih mengayomi, lebih apa ya, lebih menjaga lah, karena kan kita nyari duit juga di sini gitu. Iya. Gitu, karena memang mata pencarian banyak teman-teman yang di aglonema, Mbak Indah. Iya. Menurut saya juga gitu, sebaiknya untuk importer sendiri lebih banyak harusnya lebih mengedukasi. Betul. Dari masalah perawatan. Betul. Terus udah gitu dari masalah kendala-kendala apa saja. Betul. Yang selalu terjadi di dunia peraglonemaan ini gitu. Ya, sekalipun mau naik YouTube boleh lah, importer naik YouTube, cuman lebih condong itu ke arah edukasi lah kalau bisa. Betul. Edukasi gitu. Jangan yang berlebihan lah intinya. Iya, karena mungkin dari desas-desus yang ada juga memang banyak sekali para reseller yang agak sedikit. Karena memang banyak, Mbak Indah, teman-teman pada ya di belakang pada ngeluh ya gimana. Ya kita cuma pemain kecil gitu. Maksudnya ketika pemain gede kayak begitu ya kita nggak bisa berbuat apa. Kita cuma ngikutin. Okay. Gitu. Nih sebenarnya banyak kelebihan dan kekurangan juga. Mungkin banyak yang berpikir seperti ini, untuk pembeli konsumen ketika membeli di importer harga jauh lebih murah daripada reseller. Padahal perlu digarisbawahi yang sudah kami edukasikan kemarin, kalau dari importernya sendiri sebetulnya dari masa karantinanya aja sebenarnya belum cukup sampai ke tangan konsumen. Betul. Seharusnya memang dari importer ke reseller hingga mengalami masa karantina yang jauh lebih panjang. Betul. Dalam waktunya. Dan pada intinya kalau setiap kita hukum bisnis itu ada tingkatannya lah, intinya gitu aja. Iya. Kita nggak bisa lebih jabarin lagi, yang penting ada tingkatannya lah. Intinya itu aja. Sama-sama menjaga hati menjaga. Dan mungkin dalam bisnis lebih bersaudara. Betul, ya. Betul, betul. Supaya intinya tuh supaya aglonema tetap eksis lah. Okay. Itu aja kok. Amin. Kami juga mengharapkan untuk para sahabat Indah selalu menjaga dalam perawatan. Masalah perawatan-perawatan aglonema itu semakin bagus dalam perawatannya akan menghasilkan keindahan-keindahan yang jauh lebih bisa. Betul. di-up untuk semua orang ya. Dan untuk teman-teman ya, jadilah pembeli yang pinter atau bayar yang cerdas lah. Gitu. Kami akan informasikan bagaimana dengan performa, dengan ukuran, dengan harga yang akan diberikan dari setiap nurserin. Terus udah gitu untuk para sahabat Indah, semoga saja bisa lebih dicermati. Betul.
bisa lebih bijak dalam membeli tanaman hias. Jangan sampai membeli dengan harga murah tapi memiliki kualitas yang kurang baik. Betul Mbak Indah, gitu. Dan nanti untuk teman-teman yang mau datang, boleh silakan, kita welcome. Welcome ya. Mau datang ke sini, parkirannya luas, tempatnya strategis. Nanti keluar aja tol Pondokaren, nanti udah langsung dituju ke sini ya. Ya, patokannya BBKM Penyet aja. Jadi lebih mudah ketika berbelanja sambil makan langsung, siang. Sembari ngobrol lah. Amin. Gitu. Mas Faisal, terima kasih banyak. Siap, Mbak Indah. Sudah menghadirkan harga-harga terkini. Betul. Ditambah lagi dengan mungkin tadi sedikit edukasi atau curhatan ya. Seperti itu ya. Betul. Semoga saja bisa didengar dari teman-teman untuk semua teman di dunia peragroneman. Untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, inilah informasi yang bisa kami berikan tentang harga-harga terkini jenis tanaman hias aglonema berupa dengan promo-promo yang sangat menarik dari Amelia Garden. Semoga saja bisa bermanfaat, menginspirasi, dan yang pasti memotivasi untuk selalu bersemangat mencintai dan merawat jenis tanaman hias aglonema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you.